Ini mengenai satu program Jelajah Keluarga Bahagia yang diajarkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menerusi agensi di bawah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara dan pastinya Menteri mereka sendiri yang cukup terkenal dengan nama Ibu memberikan tumpuan lebih lanjut untuk terus memberikan semangat keluarga bahagia di seluruh negara. Kali ini di Sarawak. Kita saksikan bingkisan Sarawak Jelajah Keluarga Bahagia. Rentetan pelbagai masalah dan kes berkaitan institusi keluarga sejak kebelakangan ini mendorong Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mengambil langkah proaktif menganjurkan program Jelajah Keluarga Bahagia 2015. Dilancarkan di pusat di bahagian Betong Sarawak Ahad lepas dengan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN sebagai peneraju utama program ini, tentu sekali ia mahu penglibatan semua peringkat masyarakat bersama dengan kerajaan, badan-badan bukan kerajaan dan pihak swasta dalam meningkatkan kesejahteraan institusi keluarga. Membawa tema yang cukup mudah dan sinonim dengan fitrah berkeluarga, iaitu Saya Sayang Keluarga Saya, program ini mengajak setiap ahli keluarga dan masyarakat supaya kembali memberi keutamaan kepada keluarga dalam kehidupan seharian. Sebab banyak kes-kes yang datang kepada kami menunjukkan bahawa kekeluargaan adanya sudah rapuh. Ya. Suami, isteri, anak-anak dan sebagainya. Jadi oleh yang demikian, kami kena balik kepada asas dan kita pilih tema seasas yang mungkin, Saya Sayang Keluarga Saya. Dilaksanakan secara bersantai, pengisian aktiviti sememangnya melibatkan penyertaan ibu bapa serta anak-anak selain lengkap dengan ilmu dan maklumat berkaitan kekeluargaan. Okey, salah satu pengisian aktiviti sempena Jelajah Keluarga Bahagia 2015 yang bermula di pusat ini adalah terapi ketawa. Dan sebelum kita nak tahulah lebih lanjut apa sebenarnya terapi ketawa, elok rasanya kita tanya dulu apa perasaan mereka yang telah menyertai terapi ketawa ini. Dan bersama saya adalah Kak Geni. Okey, Kak Geni, macam mana perasaan Kak Geni selepas menyertai terapi ketawa ini? Okey, kami berasa gembira, berasa tidak ada tertekan lah, berasa senang, cukup cukup memuaskan kami, tidak ada pikir macam orang stres, tidak ada macam orang stres lah, membuang stres, cukup gembira berasa kami hari ini. Okey, masih Kak Geni. Itu dia Kak Geni kata bahawa dia rasa cukup gembira dan hilang segala tekanan selepas terapi ketawa ini. Dan dalam konteks keluarga bahagia, kita nak tahulah pula bagaimana terapi ketawa ini boleh mengukuhkan hubungan ahli keluarga, mengukuhkan hubungan serta kasih sayang sesama keluarga itu sendiri. Dan kita dengarkan pandangan ini. Remember tak kita ada satu tagline, laughter is the best medicine? Yes, itu perubatan yang guna tu. Memang, sebab kalau kita happy kan hormon yang bahagia yang ni. Endorphin kita keluar, hormon-hormon yang baik, chemical yang baik dalam badan kita. Di lokasi yang pertama ini, ternyata ia mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada komuniti setempat. Rapatkan seluruh rahim, ibu bapa dan anak-anak. Dapat meluangkan masa kepada anak-anak bagi ibu bapa yang bekerja lah. Bolehlah banyak artis datang. Boleh apa tu? Boleh penduduk kampung banyak tengok. Lokasi seterusnya untuk pelaksanaan program ini adalah di Perak pada 12 April depan. Lain-lain lokasi termasuklah Melaka, Terengganu, Kedah, di Beaufort dan Sendakan di Sabah. Di Sarawak pula, siri jelajah ini akan diadakan di 3 lagi lokasi iaitu Sibu, Miri dan di Kuching sebagai lokasi terakhirnya. Bagi penduduk di lokasi terpilih, diharap tidak melepaskan peluang mengunjungi program berkonsep mini karnival keluarga. Sambil berhibur dan beriadah, penduduk berpeluang memperolehi ilmu untuk manfaat keluarga masing-masing. Keluarga Bahagia, bencana masyarakat harmoni.